Kita kembali saat ini para pendengar setiap pagi Selasa menerusi segmen syariah dan perundangan, dan di konti kita ada tetamu bersama dengan ini yang saya nantikan. Kalau ada jadual ajak ni berkesempatan lah, kalau bulan tu giliran Cik Wan Ruslidi Abdul Majid, merupakan fellow dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya lebih mesra panggil Kak Wan, boleh? Boleh. Terima kasih Kak Wan bersama. Yeah. Hari ni tajuk yang semua orang suka buat tapi takut untuk bayar balik. Suka buat sebab suka hutang, dapat duit kan. Betul. Tapi bila bayar balik selalu culas, selalulah mengelak dan sebagainya kan. Dia tak tahu sebenarnya hutang ni sangat penting. Nak tahu penting tak pentingnya hutang ni, kita akan kupaskan nanti. Insya di hujung Allah. Sesi kita anda akan dapat belajar banyak benda sebenarnya. Okay, bila sebut tentang hutang, satu isu yang besar dalam masyarakat kita, dan kalaulah kata tak penting isu hutang ni, tak adalah orang buat AKPK. Untuk sebuah agensi untuk menguruskan tentang menguruskan hutang. Saya jadi di awal ni kita nak dengar dulu dari sudut syarak, Kak Wan, apa yang dimasukkan dengan hutang tu? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih DJ Siti, alhamdulillah. Sama-sama. Gembira sangat dapat bersama saya DJ Siti. Bila ada jadual ajak macam DJ Siti sebut tadi, dapatlah kita berkesempatan bersama-sama, sebab soalan-soalan dan cara DJ Siti mengupas tu alhamdulillah sangat menggembirakan tetamu yang hadir ke studio, insyaAllah. Terima kasih DJ Siti. Untuk menjawab persoalan DJ Siti tu, kita harap pendengar kita dapat ikutlah kupasan kita sampai akhir nanti, ya. InsyaAllah. Sebab setiap orang mesti terbabit dengan hutang ni. Betul. Ya? Tak banyak sikit mesti pernah berhutang. Tak banyak sikit pernah berhutang. Aa. Dan sekarang ni mungkin sedang memberi hutang kepada orang lain. Yeah. Jadi maksud hutang tu, kalau kita tengok dalam Quran menggunakan perkataan-perkataan tertentu, ya. Misalnya dalam Quran kita jumpa perkataan qardun. Yeah. Yang memberi maksud sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang. Hutanglah. Maksudnya hutanglah. Dari sudut bahasa, qardun tu maksudnya al-qit'u, maksudnya potong. Kenapa potong di JCT dan pendengar kita? Kenapa potong? Sebab hutang merupakan satu perbuatan kita potong hak milik seseorang terhadap barang dia. Maknanya kita ambil sebahagian daripada harta dia ataupun duit dia. Saya. Untuk kita ambil untuk manfaat kita. Potong mood ya juga. Potong. Sangat setuju. Kan? Yelah, tiba-tiba pagi ni kita gembira sangat duk fikir baru dapat gaji ni nak buat macam-macam. Ya, tiba-tiba datang orang yang kita susah sangat nak tolak permintaan dia untuk berhutang. Memang potong mood lah. Sebab kita dah buat planning macam-macam. Kita nak buat bulan ni, betul. Terima kasih DJ Siti. Perkataan yang kedua yang boleh kita jumpa dalam Quran, ini selalu juga kita jumpa di mana-mana, dainun, yang juga memberikan maksud hutang. Tapi berbanding dengan qardun, dainun ni dia lebih luas DJ Siti. Dengar kita, skop dia lebih luas. Dia membabitkan bayaran harga barang atau juga bayaran hutang. Hutang tu sendiri yang qardun kita sebut tadi, bayaran mahar. Dah kahwin, mahar belum dibayar. Itu hutang dah tu. Dan juga ganti rugi perbuatan jenayah akibatkan kecederaan pada tubuh badan, itu membabitkan pampasan. Kalau belum dibayar, itu dinamakan sebagai hutang. Itu antaranya lah yang boleh kita sebut. Dan satu lagi perkataan yang disebut dalam Al-Quran ialah Al-Ghurm. Hutang juga maksud dia. Kalau dalam Quran kita tengok surah Al-Furqan ayat 65 misalnya, kita akan jumpa auzubillahi minasyaitanirrajim ayat inna 'adzabaha kana ghurama. Maksudnya di situ, sesungguhnya azab Tuhan tu sangatlah mengerikan. Tapi fuqaha mengambil perkataan ghurum kat situ untuk digunakan dalam perundangan, ya, yang memberikan maksud akad yang diberi yang memberikan pemilikan harta atau wang kepada seseorang supaya dibayar balik sebagaimana diberikan kepadanya. Saya sebut tadi, ya, DJ Siti dan pendengar kita, saya sebut tiga perkataan tadi kan, qardun, dainun dan juga al-ghurm. Saya dah sebut ayat
berkaitan al-qurum, kalau kita tengok berkaitan dengan al-qardu ataupun qardun, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orangnya yang mahu berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dan berkaitan dengan dainun, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga suatu masa kelak yang tertentu untuk dibayar balik, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Itu penting. Nanti kita akan kupas lagi di situ, insyaAllah. Saya juga nak mengalukan, nak menjemput para pendengar kita untuk menonton syariah dan perundangan ini secara langsung. Dengan anda like dulu Facebook rasmi Radio IKIM di IKIM FM. Dan di ruangan atas sekali ialah posting untuk video live kita pada pagi ini. Dan mungkin boleh kongsikan pandangan, pengalaman anda yang berhutang. Ya, betul. Ataupun anda memberi hutang kepada orang lain. Lepas tu punya seksa kita nak minta duit kita sendiri. Nak sangat kita dengar perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Baik, bila sebut tentang hutang ni, saya kira Islam pun ada menyebutkan juga tentang hal ini. Jadi nak tanya pada Kak Wan, apakah kedudukan hutang menurut syarak diharuskan ataupun dilarang? Dan kalau syarak membenarkan, apa tujuan dan hikmahnya? Sebab kalau kita tengok, ada kata-kata pujangga mengatakannya, Kak Wan dan kepada pendengar, hutang ni ibaratnya kalau kita makan tak kenyang, tidur malam pun tak lena, dan dia akan memburu kita sampai ke akhir hayat kita selagi tak settle buat hutang ni kan. Dan punya pentingnya cakap tentang hutang ni, sekalipun kita mati syahid, kalau mati syahid ni patutnya syurga. Tapi kalau mati syahid, ada hutang tak lepas, roh tergantung antara langit dengan bumi. Jadi bagaimana syarat memandang tentang hutang ni? Terima kasih DJ Siti. Amalan berhutang ni untuk panduan kita bersamalah, sebenarnya diharuskan. Ya, kita terima hakikat kehidupan kita ni, ada masa kita senang, ada banyak masa kita susah, ya DJ Siti dan pendengar kita. Dan orang yang memerlukan dibenarkan meminta tanpa rasa bersalah. Ini ada guideline dia dah dalam dalam syarak. Dan bila kita sebut tanpa rasa bersalah, bila memerlukan tanpa rasa bersalah boleh meminta. Kita nak ingatkan di sini, yang meminta tu juga bila nak bayar, jangan pula rasa tak bersalah bila tak bayar. Itu penting. Mesti ada rasa tanggungjawab, sebab kita tahu bila seseorang di sini dihimpit kesulitan, kesusahan, dia nak sangat orang tolong. Maknanya pada ketika itu hak dia untuk ditolong. Dan bila hak dia dipenuhi dengan bantuan atau pertolongan yang diberikan, misalnya Kak Wan lah susah, minta tolong Kak Siti, Siti tolonglah nak pinjam, bulan ni nak pinjam 500, banyak eh. Jadi Siti pun dalam keadaan teragak-agak tu, duk fikir baik lama dah. Kenal dah dekat 20 tahun. Tak tolong tak sampai hati. Tak sampai hati. Maka Siti tolong juga. Hak Kak Wan dipenuhi. Pada ketika itu, Kak Wan kena ingat bahawa bila hak Kak Wan dipenuhi, konsepnya ialah bila hak kita dipenuhi, ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi tanggungjawab kita ialah kita menepati janji. Kita berjanji, misalnya bila dah pinjam daripada Siti 500 tu, mestilah berjanji kan. Dan tempoh sebulan, mungkin lebih atau kurang daripada tu, nak bayar balik. Jadi tanggungjawabnya ialah mendapati janji, bayar balik, sebab dah jadi kita dah memberikan beban pada orang yang memberikan hutang kepada kita, sebab dia pun ada keperluan dalam hidup dia, walaupun kita nampak dia macam sedikit berada. Kenapa syarak, Didi Siti tanya tadi, kenapa syarak benarkan amalan berhutang ni? Secara mudahnya kita boleh katakan, amalan memberikan bantuan, ya, tolong-menolong dalam kalangan sahabat-sahabat, ahli keluarga kita ni satu perkara yang sangat-sangat baik. Dipuji oleh Al-Quran. Misalnya disebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong bertolong, bantulah kamu dalam soal kebaikan dan ketakwaan. Nak buat baiklah ni. Nak ringankan, nak lepaskan dia daripada dia pergi minta tolong alung dan sebagainya. Lebih baik dia berhutang daripada kita, dan mudah sikit, tak adalah nak kena apa, interest tu tinggi sangat, ya, di Siti. Jadi itu yang pertama. Maknanya kita mewujudkan suasana bantu-membantu sesama ahli keluarga dan rakan-rakan, sahabat handai dan sebagainya. Yang kedua, menggalakkan, hikmahnya syarak membenarkan supaya amalan berhutang ni dibenarkan, supaya kita bersatu, bekerjasama dalam menyelesaikan kesulitan. Bila kita tengok orang tu dalam kesulitan,
konsepnya ialah kita nak bersama-sama. Uh-huh. Bersama-sama dia. Kita put ourselves in his or her shoes. Kita rasakan empathy, ya. Empathy. Yeah. Dia sedang diimpit kesulitan, kita sama-sama nak bantu dia. Uh-huh. Itu hikmah dia yang kedua. Yang ketiga, supaya mengukuhkan persaudaraan, membantu yang memerlukan. Uh-huh. Tapi satu perkara yang perlu kita ingat, Siti dan pendengar kita, selalu hutang ni kawan jadi lawan. Betul? Jadi benda ni kita perlu jagalah. Bila hikmah yang ditetapkan oleh syarak supaya mengukuhkan persaudaraan tu, kita kena jaga benda tu. Betul. Jangan sampai bila kita buat-buat tak ingat hutang yang kita buat pinjaman dan sebagainya, kita nak lari-lari, ya, bagi 1001 alasan. Itu yang menyebabkan hikmah yang ditetapkan, digariskan oleh syarak tu tidak dapat dijaga. Itu besar dosanya di sisi Allah SWT. Dan juga kita dapat lihat bagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 77, Al-Quran menggariskan tiga perkara kalau kita nak berjaya. Misalnya disebut di sini, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Maksudnya kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, ada tiga benda kita kena buat. Kita rokok dan sujud, maknanya kita tunaikan solat. Yang kedua, menyembah Tuhan kamu, menyembah Allah SWT. Dan yang ketiga, buat baik. Jadi buat baik ni termasuklah dalam soal berhutang. Bila buat baik tu mestilah dibalas baik, dijisti. Janganlah kita ibarat menjadi kacang lupakan kulit. Masa nak bukan main lagi. Bukan main lagi. Sambut menutup, pegang lutut kita ni, tak lepas kaki kita ni. Berilah pinjam. Kita pun kesian lah. Tiba-tiba bila dah dapat, kita seolah-olah dilupakan. Baik, kita akan sembang lebih panjang lagi tentang topik hutang ni. Para pendengar bersama dengan Kak Wan di Konti. Apa pun kita nak rehat seketika. Dan juga nanti di pusingan kedua, kita akan cuba dapatkan soalan pandangan pakar. Kita nak bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, iaitu OPSI. Kita akan dapatkan pandangan beliau tentang hutang ni. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih untuk anda yang setia dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita masih lagi menerusi segmen syariah dan perundangan buat yang baru je dengarkan radio IKIM saat ini, bertemankan Kak Wan Roslili ataupun mudah mesra disapa sebagai Kak Wan, merupakan fellow dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Tajuk kita, ada apa dengan hutang? Banyak cerita tentang hutang. Saya tak lena malam kan. Yeah, makan betul. Tak kenyang ni, kata kalau hutang sama hutang ni. Okey, selain daripada Al-Quran kan, Kak Wan juga pernah dengar, selain Al-Quran, banyak hadis Nabi SAW yang boleh kita jadikan sebagai teladan dalam bab hutang ni. Yang mungkin Kak Wan nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih. Tadi sama-sama kita sebut tentang Quran. Quran bagi guideline juga bagaimana bila kita berhutang, kita ada dalam perjalanan, kita kena tulis. Takut lupa. Tapi sebenarnya di Siti, dalam kehidupan seharian pun, walaupun kawan sepejabat kita nak hutang, eloklah kalau ditulis. Sebab mungkin yang bagi hutang lupa, yang mengambil hutang tu buat-buatlah lupa. Ya? Itu satu panduan yang diberikan oleh Al-Quran. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kalau kita tengok ada satu riwayat, satu hadis daripada Muslim, disebut di situ bagaimana wallahu fi auni al-amdi ma kana al-amdu fi auni akhihi. Maksudnya Allah akan bantu seseorang hamba selagi dia membantu saudaranya. Umum je bantuan tu yang disebut di situ, termasuklah dalam memberikan hutang. Ini satu kita kata galakan yang diberikan oleh hadis ya daripada Nabi SAW. Dan kita tengok dari sudut praktisnya, Nabi ni, Nabi pun berhutang. Kalau orang kata saya tak nak berhutang, sepanjang hayat saya tak payahlah saya berhutang. Dia macam sedikit tidak logik lah. Sebab bukan dalam setiap keadaan kita ni mempunyai wang yang banyak. Bukan semua orang dilahirkan kaya. Boleh beli rumah cash, kereta cash, mewarisi kekayaan. Bukan semua orang dalam situasi seperti itu. Betul, Siti. Dan dalam satu situasi, Nabi SAW berhutang dengan seorang Arab Badui. Kita tahu lah Arab Badui ni memang kasar orangnya. Dia datang, tiba-tiba dia cakap, dia kata, kalau kamu tak bayar hutang, saya akan susahkan kamu. Dia kata macam tu kat Nabi. Bagi amaran lah, bagi ugutan. Sahabat-sahabat dengar, memang pantang lah orang bercakap macam tu dengan Nabi. Jadi sahabat tegur, kamu ni, kamu tahu tak dengan siapa kamu cakap? Ya, Arab Badui ni kata, aku tahu, aku cuma nak tuntut hak aku. Jadi Nabi SAW pun bersabda, mengapa tak tunaikan saja orang yang minta haknya? Maknanya tunaikanlah. Jadi Nabi hantar pesanan kepada seorang sahabat, Khawlah bin Khais, dan bertanya kepada Khawlah, kalau kamu ada tamar, bagi pinjam kepada kami. Bila kami ada, kami akan bayar balik. Dan Khawlah kata, baiklah wahai Rasulullah. Khawlah pun bagi. Jadi Nabi pun, Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ni daripada beliau, beliau mengatakan bahawa Khawlah bagi hutang kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi pun bayarlah pada orang Arab Badui yang kasar tu. Selain membayar, Nabi bagi makan pula. Ada ekstra pula. Maknanya selain menunaikan hak orang tu, ditambah dengan kebaikan. Bagi makan, walaupun dia datang kasar-kasar, marah-marah, bagi makan. Orang tu kata, ya Allah, kamu membayarnya, dan semoga Allah membayarnya untuk kamu. Dan Nabi jawab balik, Nabi kata, itulah manusia yang terbaik. Maknanya suatu ummah tidak akan menjadi mulia sekiranya dalam kalangan orang lemah dan kalangan ummah tu tak boleh ambil hak melainkan dengan cara yang susah payah. Maksudnya ummah tu jadi baik kalau orang yang paling lemah dalam kalangan ummah tu boleh ambil hak dengan mudah. Itu maksudnya. Itu garis panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kata, Al-Muslimu Akhul Muslim. Tak boleh zalimi, tak boleh biarkan. Dan dan sekiranya dia dalam kesusahan, kena bantu dia, nescaya Allah akan bantu kita, tunaikan hajat kita, lepaskan kita daripada kesulitan. Itu maksud umum daripada hadis riwayat yang lain pula. Dan saya suka nak
kita kongsikan ini, memang alangkah eloknya kalau kita sentiasa tolong-menolong. Yeah. Ini secara umum, kan, hutang je lah, apa-apalah memudahkan urusan orang lain ke, kan. Sebab kita tak tahu bila kita desak kita, betul, yeah, betul. Kan. Itu kalau pertolongan kedekat, tu lambat kerat ni mungkin boleh. Tapi kalau bahu hutang tu kena perhalusi kalau nak membantu, kan. Kena siap dengan persetujuan. Betul. Macam tadi Kak Wan kata, nak kena bayar balik. Okey, lepas ni kita nak dengar pandangan seorang pakar. Di talian kita akan bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UPSI. Ya. Di talian saat ini untuk kita berkongsi pandangan dengan beliau tentang hutang ni. Jadi jom dengarkan bersama. Di talian saat ini, para pendengar, kita nak mendengar pandangan seorang ilmuwan, iaitu Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UPSI di talian. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama untuk slot syariah dan perundangan pada pagi ini. Sama-sama. Okey, baik Datuk. Apa pandangan Datuk dengan usaha yang diambil oleh pemihutang untuk membuat perjanjian dengan penghutang? Contohnya turunkan tangan-tangan, ya? Dinyatakan tempoh berhutang dan sebagainya untuk dipatuhi oleh penghutang. Adakah ini baik dan digalakkan, sebab banyak yang jadi peminjam ni bila dapat duit, menghilangkan diri? Datuk, silakan. Dia bukan saja baik tetapi wajib. Wajib. Dia ada dua alternatif saja. Dalam Al-Quran, iza tadayantum bidainin faktubuh. Itu orang tahu bahasa Arab dipanggil fi'il amar, perbuatan suruh. Saya. Jadi bila ada perbuatan suruh dalam Al-Quran, maka wajib. Maknanya dalam situasi yang biasa, nah, bila kita berhutang, maka wajib terekodkan. Dan supaya tidak berlaku perbalahan, pertikaian selepas itu. Jadi itu menunjukkan bahawa Islam ini sangat-sangat menjaga supaya urusan sesama manusia itu berjalan dengan stabil. Saya. Dan tidak boleh membawa kepada kekecohan dan perkelahian pada masa yang akan datang. Tetapi di sini mungkin TL Amar, kata suruh ini, tidaklah berarti wajib betul-betul. Kerana ada kes-kes di mana ada juga berlaku hutang-menghutang pada zaman sahabah, pada zaman Rasulullah, tidak direkodkan seperti itu. Maknanya, kalau sekiranya kemungkinan berlaku dispute itu, maka dia perlu direkodkan. Saya. Kalau tidak ada kemungkinan itu, mungkin tidak adalah. Mungkin hutang satu hari, dua hari. Jadi wajib. Untuk buat satu perjanjian ataupun agreement ringkas, yes, sebagai bukti. Kalau tidak dibuat, sedangkan kemungkinan berlaku dispute, misalnya lupa ke ataupun sengaja engkar ke, maka itu berdosa lah kalau tak buat, sebab menyebabkan urusan hidup dalam masyarakat tidak stabil. Okey, baik Datuk. Kita tahu kan, sekalipun orang mati syahid, kalau mati syahid dijanjikan syurga, kan. Tetapi sekalipun mati syahid, kalau ada hutang tak lepas rohnya, kan. Jadi bagaimana Datuk dengan tabiat sesetengah orang yang berhutang dan sukar sangat untuk bayar hutangnya? Bagaimana boleh kita nak kaitkan ni dengan penegasan Khalifah Umar yang katanya setiap Muslim tidak menjadi beban bagi mukmin yang lain? Tapi ramai orang anggap soal hutang ni, tak ada apa, alailah, kita kan kawan. Macam mana Datuk? Dia orang yang niat nak bayar hutang tu dia panggil mutil. Mutil. Maknanya orang yang sengaja tak nak bayar hutang. Itu merupakan satu sikap yang sangat dibenci oleh Islam dan berdosa lah kalau sekiranya dia mampu. Kecuali dia tidak mampu. Kalau dia tak mampu, maka Islam minta supaya orang yang orang yang memberi hutang itu boleh bertolak ansur. Boleh bertolak ansur sama ada tangguh ke, mengurangkan. Kalau yang tu betul-betul miskin, maka dia suruh lupuskanlah. Itu tanggungjawab orang yang betul-betul baiklah. Tapi kita melihat dari segi tanggungjawab orang yang berhutang itu, maka dia kena betul-betul berusaha untuk bayar hutang. Kalau dia mati, hutang dia tak bayar,
maka dia punya roh itu tergantung-gantung, mu'allakum baina sama'i wal ard, dia tergantung-gantung antara bumi dan langit. Maknanya artinya urusan hidup dia di dunia tidak settle, tak selesai. Tak selesai. Maka bila dia tak selesai, maka perlu diselesaikan oleh keluarga dia, si waris. Keluarga dia maknanya sesiapa yang sepatutnya menerima pusaka seseorang itu, dia akan menanggung hutang kalau sekiranya orang itu terhutang dalam hidupnya. Itu cara Islam menyelesaikan masalah. Tetapi dari segi keagamaan, maknanya kalau dia meninggal dan dia tidak menjelaskan hutangnya, maknanya dia ada tanggungan agama. Jadi tak kira tanggungan sivil, tak? Ini tanggungan agama, jadi akan dipersoalkan di akhirat nanti dari segi agamanya. Apakah yang telah beliau lakukan mengenai hak orang lain? Okey, macam mana Pak Datuk kalau orang yang dia bayar hutang tapi dia minta diskaun? Katalah dia pinjam kita RM10,000, dia kata dia bayar RM5,000. RM5,000 lagi diskaun. Macam mana Datuk? Dia minta diskaun? Itu sunat tu bagi orang yang berada yang memberi hutang tu. Melihatkan kepada orang yang berhutang tu dah jadi miskin, jatuh papa. Tapi dia mampu. Ni dia mampu Datuk, dia mampu ni. Tapi sengaja minta diskaun. Kalau dia mampu, sama ada kalau dia ikhlas, dia judi. Yang kedua sekali, kalau dia nak tipu, dia tidak berakhlak. Tapi dia tidak tipu lagi tu, dia minta diskaun itu. Mungkin orang yang tidak bermoral, dia boleh buat lah. Tapi mungkin dia ikhlas kerana dia ada beban lagi apa semua sekali. Dia minta diskaun boleh. Harus. Hukumnya tak masalah. Tapi itu pulang kepada kita lah, nak bagi tidak diskaun kan, sebab duit kita kan. Tidak wajib lah. Tapi kalau kita bagi diskaun, kita dapat pahala. Itulah ada imbuhannya. Okey Datuk, sebagai akhirnya, apa nasihat Datuk dalam menguruskan hutang ni? Dalam menguruskan hutang ini, kita kalau benda itu berlaku melalui individu ataupun institusi dengan institusi, tak ada masalah sekarang ni. Semua tu dah ada kontrak yang jelas apa semua. Sekarang ni bank-bank pun tiap-tiap hari duk bincang masalah tu dengan bank negara, dengan bank-bank pun. Tapi yang berlaku antara orang perseorangan, terutama sekali antara orang yang kawan, keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita seorang Muslim yang baik, kita kena berhati-hati. Setiap kita berhutang, kalau kita ada rasa ada kemungkinan dispute tentang hutang itu, maka kita kena rekodkan lah. Kecuali kalau tidak ada orang yang boleh merekodkan di kalangan orang yang buta huruf atau tak ada kemungkinan. Sebab dalam Quran kata, kalau dalam perjalanan tidak ada orang yang boleh merekodkan tu, maka gadai lah. Gadai apa sajalah. Yang penting sebelum meninggal kena selesaikan urusan dunia, terutamanya hutang. Sebab kalau kita tengok kan betapa penting isu hutang ni kan Datuk dan juga para pendengar, sebelum jenazah dibawa ke tanah kubur, yang mengangkat jenazah itu bertanya, kalau Allah si mati ada hutang tuntut dengan saya, apa si waris kepada si mati. Sampai tahap macam tu kan, serius buat hutang ni kan Datuk. Macam itulah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Muhammad Zudi Haji Abdul Majid, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UPSI, atas pandangan untuk tajuk pada hari ini. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia pandangan di talian bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Muhammad Zudi. Kak Wan mungkin nak respon sikit. Alhamdulillah, itu guru saya di JCT semasa 4 tahun di Universiti Melayu sehingga sekarang masih berhubung baik. Alhamdulillah, banyak kali Datuk Paduka Dr. Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi menyebut tentang akhlak. Akhlak mulia, sama ada yang memberikan hutang atau juga yang mengambil pinjaman berhutang tu. Banyak kali disebut, maknanya besarlah keutamaannya bila kita berhutang, ya. Kita mesti menjaga kepentingan orang yang memberikan hutang kepada kita. Dan Datuk
Mahmud Zuhdi juga menyebut tentang bagaimana kepentingan untuk ditulis, ya. Tulis tu penting untuk mengelakkan timbulnya kekeliruan, dispute. Di JCT saya pun ada pengalaman, bila saya tak menulis, maksudnya saya tak rekodkan orang tu berhutang banyak mana, orang tu suka-suka hati bayar kepada saya sebahagian, separuh daripada jumlah yang dia ambil daripada saya. Dan itu bila tak ada rekod tu, tak ada pula saya minta dia tanda tangan dan sebagainya, tak ada direkodkan persetujuan dia, dia mengambil banyak-banyak dan dia berjanji untuk membayar balik tempohnya bagaimana. Itulah yang menyebabkan kerugian pada pihak saya. Saya pun nak ambil tindakan, tak boleh, sebab saya sendiri tak ada bukti. Dia mungkin ada, kita kalau kita transfer online, ada buktinya kan, itu pun tak ada. Itu banyak sangat yang dapat kita ambil pengajaran daripada apa yang disebutkan oleh Datuk Profesor Emeritus Mahmud Zuhdi Abdul Majid tadi. Okey, kita rehat seketika, kawan dan juga para pendengar, kembali untuk pusingan ketiga selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan kembali kita untuk pusingan ketiga menerusi syariah dan perundangan. Jom kita nak dapatkan lagi pandangan dan juga idea bernas daripada Kak Wan kita ni untuk tajuk ada apa dengan hutang. Ha, banyak serabut daripada tenang. InsyaAllah. Jadi kita dah dengar tadi pandangan daripada Kak Wan, pandangan dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Paduka Dr. Mahmud Zuhdi. Jadi nak tanya pada Kak Wan, okay, amalan memberi hutang, ya, tadi disebut disunatkan, ya, dan meminta hutang diharuskan bagi individu yang amat memerlukan. Ya, betul. Ini keadaan biasa ni, Kak Wan. Bagaimana pula dalam situasi-situasi tertentu, adakah hukumnya kekal macam tu? Dia tak kekal sebab dia bergantung pada niat orang yang berhutang. Okey. Misalnya dan di JCT tersebut tadi, kita bagi hutang tu sunat, sebab kita nak menolong dia. Sunat dia dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia minta hutang tu diharuskan, taklah dikatakan haram dan sebagainya. Dia boleh diharuskan untuk melepaskan dirinya daripada kesulitan dan takut pula dia buat jenayah tertentu, misalnya mencuri. Jadi itu sebab itulah syarak memberikan kelonggaran di situ, keharusan di situ. Jadi hukum ni berubah mengikut niat orang berhutang. Misalnya di JCT dan pendengar kita, wajib bagi orang yang nak bagi hutang tu, memberi hutang kepada seseorang bila kita tahu dia dalam keadaan yang sangat terdesak, dan dia tak boleh hilang kesempitan hidup dia melainkan dengan hutang yang dia dapat daripada kita. Jadi pada ketika itu bila dia minta, kita wajiblah bagi dia supaya dia dapat menampung keperluan kehidupan dia dan keluarga dia. Itu pun kalau kita mampu. Kalau kita mampu nak bagi dia pinjam. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, makruh. Kalau penghutang, maksudnya orang yang nak beri pinjaman, nak berikan hutang tu, tahu hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tak bermanfaat. Dan orang tu misalnya nak beli phone hanya sekadar untuk menunjuk-nunjuk, nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli perabot, dan kita tahu dia tu memang itulah sifat dia. Dia suka gali lubang tutup lubang, macam tu. Dia sentiasa berhutang dan kita tahu dia disebabkan penyakit dia tu, perangai dia yang tak suka bayar hutang tu menyebabkan dia akhirnya takkan mampu bayar hutang. Itu menyebabkan makruh hukumnya pada ketika itu, ya. Dan yang ketiga, haram, jatuh haram bila kita tahu niat orang tu dia nak melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara maksiat. Dia nak berjudi, dia nak
Apa lagi ya, dia nak terlibat dengan pertandingan-pertandingan yang membawa kepada akhirnya mengundang maksiat dan kemungkaran, maka itu sangat-sangat dilarang, ya, jatuh haram. Itu antara yang boleh kita jelaskan di sini. Hukum memberikan hutang tidak tetap, berubah-ubah mengikut situasi. Dan kalau orang kata niat tu macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Misal kita tahu bila kita bagi dia hutang, dia buat perkara tersebut dengan hutang kita, dan kita tahu dia memang tabiatnya begitu. Kita dah boleh agak sebab kita tahu tabiat dia. Dan orang berhutang ni, di Siti, macam Siti cakap tadi, ada apa dengan hutang? Serabut macam bagaimana? Banyak serabut dari tenang. Kita nampak hidupnya penuh keserabutan dan tak ada ketenangan dalam hidupnya. Dia sentiasa termenung, sentiasa ke sana sini untuk menyelesaikan satu hutang, buat hutang yang lain. Kita kenal orang-orang seperti ini. Biasanya dalam kalangan kawan-kawan kita di pejabat pun kita nampak orang tertentu, ya. Kesusahan dia disebabkan gaya hidup dia sendiri. Dan keluarga kita pun mungkin kita tahu, semua orang pun mungkin bila dia datang kat kita, ahli keluarga kita yang lain pula akan cakap, tak payahlah nak menolong dia. Kita tahu dah akhirnya dia takkan mampu bayar, dan duit yang kita bagi tu hanya tujuan untuk dia bersuka-suka sahaja. Kalau yang macam tu, tak harus tolong. Ya, kita akan menyebabkan dia terjebak dengan perkara yang memudaratkan diri dia, dan kita tak tak semena-mena. Kita pun bersubahat, ya, menyebabkan kita juga mendapat dosa dan sebagainya. Kesimpulan untuk ada apa dengan hutang ni, Kak Wan? Okey, sepanjang yang kita dah bincangkan tadi, DJ Yati, ya, kita DJ Siti, minta maaf tersasul saya. Bila tak pandang wajah DJ Siti dia, dah pergi ke lain pula. Kita dah sebut tentang hukum. Kita baru sebut tentang hukum memberi hutang, ya. Kita sebut tentang DJ Siti ada sebut tadi tentang akhlaknya. Dan sebut juga tentang keupayaan, kemampuan. Kalau kita nak bagi hutang, biarlah kita kita ada kemampuan. Jangan sampai kita nak bagi hutang kepada orang lain disebabkan hanya kerana kita simpati, kita pula terbelenggu dengan hutang. Disebabkan kita nak bantu orang lain, kita pula yang berhutang. Jadi dalam syarak, bila diwujudkan satu keharusan untuk memberikan hutang, tujuan kita dah sebut tadi, hikmah dia untuk membantu orang yang terbelenggu, ya, dengan kesulitan, kesempitan hidup. Bila kita nak meleraikan kesulitan yang ditanggung oleh pihak berkenaan, kita pastikan bahawa apa yang kita lakukan itu mencapai maksudnya. Kita nak tolong dia. Jangan sampai disebabkan pertolongan kita itu menyebabkan dia ada gaya hidup tertentu, suka berhutang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bila kita memberi hutang kepada pihak yang nak berhutang dengan kita, kita ada rekod. DJ Siti sebut tadi tentang penting rekod tu, supaya pihak yang berhutang dengan kita, sama ada dia terlupa atau buat-buat lupa, atau mengambil kesempatan atas sikap kita yang mungkin terlalu baik kepada pihak berkenaan. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, dalam soal berhutang, memberi hutang, kita mesti tahu asal tujuan kita berbuat demikian, menolong pihak berkenaan, adalah untuk melakukan kebaikan. Untuk mengukuhkan persaudaraan. Jangan sampai disebabkan niat kita yang baik itu, pihak yang sebelah sana mengambil kesempatan atas kebaikan itu, kita itu akhirnya tujuan kita nak mengukuhkan persaudaraan itu, akhirnya kawan menjadi lawan disebabkan hutang. Yang DJ Siti sebut, tak dapat tenang tapi dapat serabut, dan akhirnya menimbulkan permusuhan. Sama-sama kita jaga apa yang telah digariskan dengan baiknya oleh syarak, supaya akhirnya manfaat, pahala, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT itu sama-sama kita dapat, insyaAllah. Jujur ni saya suka nak katakan begini, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. MasyaAllah, betul DJ Siti, setuju sangat. Duit tak boleh bawa mati, tapi tak ada duit rasa nak mati. Setuju sangat-sangat. Terima kasih tetamu saya, Cik Wan Rosli Abdul Majid, Fellow dari Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, untuk
segmen syariah dan perundangan menerusi tajuk Ada Apa Dengan Hutang. Sambung minggu depan, gali lubang, tutup lubang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kembali. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar yang menonton kita, yang mendengar dan juga berkongsikan pandangan. Moga banyak manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, sejak aku pakai alat bantu dengar ni, rasa lebih sempurna masa dengar khutbah Jumaat. Sama.